طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وَمِنْ سَيَاتِ أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آله وصحبه Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini, Allah subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. mudah-mudahan nikmat sehat termasuk nikmat iman dan Islam ini senantiasa menyertai kita dalam hidup kita sehingga kita senantiasa bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan kita dalam menjalani kehidupan dan kemudian juga pada sahabatnya kerabatnya dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti pembahasan kita insyaallah terlanjutkan kajian tentang satu kali 24 jam bersama sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam. Dan pada malam ini insyaallah kita akan bahas sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam yaitu ba'da subuh atau di pagi hari. kita tahu bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyentuh seluruh kehidupan kita dalam satu kali 24 jam. Ini artinya kalau kita mengetahuinya dan kita mengamalkannya, maka hidup kita adalah cerminan dari sunnah itu. Maka, sebagai konsekuensinya, hidup kita penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Manakala kita jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menjalani hidup hanya berdasarkan rutinitas dan kebiasaan kita pada umumnya jangankan rutinitas kita ibadah yang kita lakukan pun mungkin tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala Tapi sebaliknya di saat kemudian seluruh aktivitas kita mulai dari malam seperti ini karena dalam Islam itu dihitung aktivitas sejak malam kan. Pergantian hari itu sejak terbenam matahari. Sampai kemudian sore besok. Kalau kita tahu sunnahnya, maka semua aktivitas kita bernilai ibadah. Ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin taala ketika beliau mengutip pernyataan salah seorang ulama. Beliau katakan adatul alimi ibadah wa ibadatul ami adah. Rutinitas seorang yang alim Tentu yang alim di sini ada yang mengetahui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya bernilai ibadah. Sebaliknya, wa ibadatul ami ada dan ibadahnya orang awam itu kata beliau hanya bernilai kebiasaan. Artinya enggak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan ibadah tanpa ilmu, maka ibadah itu sia-sia. Walaupun ibadah yang kita lakukan itu disyariatkan. Ketika kita lakukan dengan cara tidak disyariatkan, maka amal itu tertolak. Ya sebaliknya seluruh aktivitas kita. Ya kan? Tidur kita sampai semua aktivitas kita. Kalau kita tahu ilmunya maka itu semua bernilai ibadah dan itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam banyak ayat di Al-Qur'an agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak mungkin di antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 41 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Ya ayuhaladin, amanudqurullaha zikron kathira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala Memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingat Allah, dan mengingat Allah itu yang sering kita sebut dengan zikir, itu banyak bentuknya. Seluruh ibadah yang disyariatkan, baik ketika kita menjalankan perintahnya atau menjauhi larangannya, itu semua adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada zikir khusus yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Ada zikir yang berkaitan dengan pagi sore. Ada zikir sebelum tidur, sebagaimana kita jelaskan. Ada zikir tengah malam. Ada dikir ketika kita berada di tempat tertentu, tiba di satu tempat baru bagi kita, atau mau berangkat dan seterusnya, semua ini adalah dikir kepada subhanahu wa ta'ala. Kita boleh melakukan semuanya sepanjang itu disyariatkan. Yang tidak boleh, kalau kita berkreasi, membuat dikir sendiri, ditentukan waktunya sendiri, bilangannya kita yang tentuin, keistimewaannya kita yang tentuin dan seterusnya. Ini tidak boleh seperti umumnya yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Bahkan mereka menganggap itu zikir lebih baik daripada zikirnya yang Rasulullah ajarkan wal Dan ini sangat berbahaya sekali. Mereka berdalil dengan ayat-ayat tadi. Karena Allah perintahkan kepada kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Padahal ketika kita ingin menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita harus menafsirkannya dengan baik dengan Al-Qur'an ataupun kemudian dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tafsir bebas. Kalau kita katakan salat itu sebagai zikir kepada Allah, kenapa memang Allah katakan? Aqimish sholata Dirikanlah salat dalam rangka mengingatku. Jadi salat itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemudian Al-Qur'an dan yang lainnya. Nah, kemudian ada zikir yang disyariatkan kepada kita di pagi hari dan ini bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan yang lainnya, ini dalam saya ambil dari Kitab Amalul wa Walailah, karya Imam Ahmad bin Shuib An-Nasai yang kita kenal dengan Imam An-Nasai. Namanya Ahmad bin Shuib An-Nasai, di nomor hadis yang ke-579. Beliau meriwayatkannya dengan sanatnya Sampai kepada sahabat mulia Buraidah Dari ayahnya beliau berkata Bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda Man qala hina yusbih wa hina yumsi famata min yawmihi aw laylatihi dakhala al jannah Barang siapa yang mengucapkan ketika masuk pagi hari atau di sore hari lalu dia mati pada hari itu atau meninggal di malam harinya maka dia bakal masuk surga ini bisyarah yaitu kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun yang mengucapkan kalimat-kalimat berikut ini ketika berada di pagi hari dia membaca kalimat ini, lalu di siang harinya dia meninggal, maka dia bakal masuk surga, atau dia baca di sore hari lalu meninggal di malam harinya, dia juga bakal masuk surga. Kata "sobah yusweh" ini saya dapatkan dalam kitabnya Syekh Muhammad Syekh Sa'ad bin Muhammad Al-Bukhari salah seorang dosen kami dulu dalam kitabnya Auradu Dzakirin wa Zakirat setelah beliau meneliti kata pagi baik di Al-Qur'an ataupun hadis atau syair-syair kuno kata beliau atau dalam kamus-kamus tua seperti di sana Arab atau kemudian lain Ain, Jamharatul Lugha dan lain-lain. Beliau katakan waktu subuh itu dihitung yaitu sejak apa? Sejak pertengahan malam sebetulnya. Walau itu bagian dari malam. Dia bagi tiga bagian. Awal subuh, Ya kan? Kemudian pertengahan subuh itu, dan ini waktu abdolnya, yaitu sejak terbit fajar Sejak sholat subuh sampai kemudian waktu syuruk. Kemudian akhir subuh, waktu subuh ini yaitu awal syuruk atau awal duha sampai akhir duha. Ini waktunya, adapun sore dihitung kata beliau yaitu sejak mbak duhur, ba'da Duhur, Ya kan sampai pertengahan malam. Itu pun dibagi tiga bagian, ada awal sore yaitu sampai dari tadi sejak habis duhur sampai kemudian waktu asar tiba. Pertengahan sore ini waktu yang paling abdul kita berzikir. Ya kan? Yaitu dari ba'da asar ya kan sampai kemudian maghrib kemudian nanti sampai kemudian di tengah malam. Itu kata beliau wallahu taala alam. Nah, ketika dikir pagi dan sore maka waktu yang paling abdal waktu subuh yang dimaksud itu itu waktu pertengahannya. Ya kalau bahasa kita sekarang populernya itu setelah subuh sampai suruh atau kemudian asar ya ba'da asar sampai menjelang maghrib walaupun kata beliau boleh kalau kita nggak sempat dikir di sore hari, yaitu Sedebat dan maghrib itu boleh kata beliau Namun menyelisihi yang Abdul Nah kalau kita baca kalimat ini Pada waktu yang istimewa Itu pertengahan Waktu subuh dan pertengahan Waktu sore tadi Maka kemudian Kalau dia meninggal Baik di siang harinya atau di malam harinya Bakal masuk surga Lalu kemudian رسول الله سبت كان كلمه السبوت يا من قال اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على اهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو بنعمتك وابو بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت Ini yang kemudian dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Jadi redaksinya Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mas A'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dhambi Faufirli innahu la illa anda. artinya ya Allah engkau adalah Robku tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau Khalaqtani wa ana 'abduk Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. dan aku terikat dengan janjimu semampu yang ku bisa dan aku berlindung padamu dari keburukan atau kejahatan yang telah kulakukan dan aku mengakui nikmatmu padaku. Dan juga aku mengakui dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa, dosa kecuali engkau. Sekilas ungkapan biasa, tetapi kalau kita tadaburi maknanya ini sangat dalam. Sangat mudah untuk diucapkan, pahalanya sangat besar. Namun tidak semua kita mau melakukannya. Padahal keistimewaan sangat besar. Di dalam zikir ini kita mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi ya Allah engkaulah Rabbku yaitu yang menciptakan aku, yang menghidupkan, mematikan, mengawasi, memberikan rizki, yang memberikan manfaat mudarat itu terhimpun dalam kalimat Rob. Artinya kita mengakui Allah itu sebagai apa? Orang yang maha kepada seluruh yang kita butuhkan itu. Keberadaan kita di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui akan keesaan Allah dalam hadis. Betul kita dilahirkan oleh ibu kita. Tetapi yang mendorong ya kan kita yang mendorong ibu kita untuk menikahi dari proses awalnya semua itu tidak lepas dari Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ya kan, dua orang yang tidak pernah ketemu tiba-tiba jatuh cinta. Ya, apa tidak dilahirkan dari keluarga berbeda, bahkan adat kadang berbeda, bahkan suku bangsa yang berbeda, tiba-tiba Allah satukan. Siapa yang munculkan rasa cinta itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang menciptakan kedua orang tua kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terjadilah perhubungan badan dari status sperma ya kan dan kemudian ketemu dengan sel telur lalu dibuahi menempel di dinding uterus sekian bulan 9 bulan sekian hari bahkan ada yang 10 bulan ya kan yang membuat ibu kita sayang pada kita padahal pada saat itu ketika orang sedang hamil itu sangat menyiksa ya Pak tidak tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan semaunya selalu pertimbangkan janin yang ada dalam kandungan bahkan sakit pun terkadang orang tua kita nggak mau makan obat takut berdampak buruk pada kesehatan kita. Siapa yang memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada ibu kita, ya kan? Dan kemudian untuk menyayangi kita adalah Allah. Artinya semua ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian dilahirkan Andai kata Allah cabut rasa kasih sayang dari seorang ibu, kira-kira ada anak yang hidup, mungkin kita termasuk orang yang akan meninggal. Itu. Ibu dendam ini yang kemarin gak buat bisa saya makan, buat saya muntah-muntah sekian bulan, gak bisa tidur dan seterusnya. Begitu saya lahirkan kemudian apa? Hampir pertaruhannya apa? Nyawa beliau. Mana dia? Dilempar misalnya. Bisa kan? Sangat bisa. Tetapi Allah cabut rasa itu dan Allah ganti dengan rasa sayang. Begitu terdengar tangisan, lalu kemudian disuguhkan, apa jenis kelaminnya? Lupa beban hidup yang selama 9 bulan, beliau derita itu. Kenapa mendengar tangisan kita. Siapa yang membuat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kemudian kita tidak melepas kita. Walaupun kita belum bisa cari makan dan seterusnya, Ya kan Allah gerakkan orang tua kita untuk menjadi sebab kita bisa makan gitu. Allah berikan kesehatan kepada kita, oksigen gratis, tiap hari air gratis, bumi di bijak pun gratis. Bayangkan kalau semua langkah kita itu ada pajaknya. Ada yang bisa bayar? Enggak ada yang bisa bayar. Semua Allah kasih gratis. Kita akui itu sebagai rob kita. Lalu kemudian konsekuensi, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau ya Allah. Ini konsekuensi dari tauhid apa? Rububiyah melahirkan tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Kalau tauhid rububiyah mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Artinya Allah esa dalam semua perbuatannya. Dan ini membuat kita setelah kita mengakui akan kemahaan Allah. Jasa Allah pada diri kita. Maka itu konsekuensinya kita harus tunduk dan patuh kepada Allah. Melalui apa? Melalui ibadah yang disyariatkan kepadanya. Makanya tidak boleh ibadah itu diperuntukkan kepada selain Allah. Nadar nggak boleh untuk kuburan. Nanti kalau saya sukses menangkan tender, saya akan keliling mengunjungi kuburan wali songo. Apa hubungan Anda sukses dengan kuburan Wali Songo. Bukan tidak boleh ziarah, tapi nazar semacam ini itu kesyirikan. Ada nggak yang melakukan itu? Banyak. Walaupun dikemas dengan istilah apa? Wisata rohani. Padahal itu wisata kesyirikan. Itu wisata kesyirikan. Kenapa? Karena nazar itu ibadah, tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala doa, ya kan? Itu ibadah enggak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkah enggak bisa diminta kecuali hanya kepada Allah. Enggak boleh antum nangis-nangis di pinggir kuburan sebagaimana Jakarta Utara. Saya pernah lihat bagaimana orang menangis di pinggir kuburan orang itu. Sorbannya diusap-usapin, dia baca Quran di situ, ada yang ada yang berdoa, ada yang menangis. Ya kan? Padahal saya tanya siapa orang yang di ini? Katanya si keturunan Nabi katanya bahkan di gerbangnya itu ada tulisan syirik. Cukup bagi kami penolong itu disebutkan namanya di situ. Saya ingin tahu apa yang dilakukan orang. Ternyata yang datang ke situ bukan orang-orang biasa. Banyak juga pejabat-pejabat apalagi katanya kalau menjelang pilgub. <laughs> pengen menuhi hajat ke? Waliyatubillah dia butuh pada kita. Sekarang Masya Allah yang bisa memberikan manfaat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian khalaqtani wa ana abduk. Nah, ini penegasan di antara pengakuan kita akan rububi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang menciptakan kita. Wa ana abduk dan saya hambamu. Karena kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, maka wajar kalau kita peruntukkan seluruh ibadah itu hanya untuk Allah orang ketika mengatakan dirinya hamba Allah itu artinya dia telah menghambakan diri kepada Allah dan tidak ada gelar yang lebih tinggi derajatnya daripada hamba makanya Rasulullah SAW disebutkan diubraya, di beberapa ayat Al Quran ya kan di samping menyebut nama Rasul atau Nabi juga disebut apa abdun ya sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala wa in kuntum bi raibim mimma nazzalna ala abdina jika kalian masih ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami hamba yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa Rasulullah disebut hamba karena beliau adalah makhluk Allah yang paling taat kepada perintah Rabbnya yang berjasa dalam hidup makanya Rasulullah SAW walaupun dijamin masuk surga diampuni dosa dulu sedang akan datang tidak pernah berhenti untuk beribadah ya kan jangankan yang wajib hatta yang sunnah kiamul lain nggak pernah ditinggalkan walaupun untuk hak Nabi SAW itu wajib kata para ulama untuk kita adalah sunnah muakkadah tapi yang beliau lakukan luar biasa dalam satu rakaat pernah baca 662 ayat Surah Al-Baqarah, Al-Imran, dan Surah Al Nisa, panjang sekali. Sujudnya lama, rukunya lama sampai beliau pucat itu. Sampai-sampai kemudian Aisyah pernah berkata ya Rasulullah, kalau bahasa kita buk, anda keterlaluan kalau bahasa kita ini. Bukankah anda dosanya diampuni dan seterusnya? Kok masih melakukan hal yang seperti ini? Apa jawaban beliau? Abala akuna abdan syakur." Ya kan? Emang salah kalau saya jadi hamba yang bersyukur. Ya kan? Padahal Rasulullah adalah orang yang dijamin masuk surga. Sedemikian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mestinya bukan hanya kita mengakui Allah sebagai pencipta, memberikan rezeki, memberikan semua fasilitas yang kita butuhkan. Ya kan? Tetapi juga kita harus mengakui bahwa Allah itu zat satu-satunya yang harus kita ibadahi sampai kita mendapatkan pengakuan atau mengakui bahwa kita adalah hamba Allah tidak menghambakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala anak abduk saya hambamu yang namanya hamba itu harus tunduk kepada semua ketentuan orang yang disembahnya itu konsekuensi tapi kalau kita ada apa masih ada pembangkangan berarti masih ada hal yang perlu diruskan dalam penghambaan kita kepada Allah dan juga pengakuan kita terhadap rububi Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala hadika wa aku tetap berada pada janjimu semampu yang aku bisa. Ya kan? Itu perjanjian untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Zat yang kita akui baik rububiyah atau uluhianya. Dan konsekuensi dari keimanan kita itu dengan melakukan ketaatan kepada Subhanahu wa taala semampu yang bisa kita lakukan sebab Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taqabun ayat 16 Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan juga sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah katakan, Ida bi amrin, Dan apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, ya kan, lakukanlah semampu kalian. Sebab dalam perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang sifatnya apa? Ikhtiari. Ya sunnah khairu mu'akkadah. Ya boleh dilakukan, boleh tidak. kita tetap berusaha ya kan untuk melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan konsekuensi pengakuan kita tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dari kejahatan atau dari kemaksiatan yang telah kulakukan. Manusia sebagai manusia ya tidak luput dari kesalahan. Karena memang Rasulullah pernah mengatakan Kullu bani ada Semua adab Adam itu pasti melakukan kesalahan. Tawabud. Dan sebaik-baik orang melakukan salah itu tidak mengulangi kesalahan dia bertaubat. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengakui kita ini lemah dalam menghadapi apa? Syahwat kita innal Sungguh manusia itu diciptakan apa? dalam keadaan lemah. Kata para ulama tafsir, lemah yang dimaksud lemah dalam menghadapi syahwat dan di mana syahwat itu kata Allah Subhanahu wa taala innan nafsa Nafsu itu selalu mendorong kita untuk melakukan maksiat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya telah menetapkan bagi dirinya apa? sifat ghafur ghafar. Maha pengampun. Selama kemudian kita mau beristighfar, mau melakukan taub, taubat atas maksiat yang kita lakukan, Allah akan ampuni dosa kita. Allah akan ampuni dosa kita. Dan Allah berjanji, seperti dalam surah Al-Imran, misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka yang pasti mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada tiga ayat yang patut kita renungkan bersama kalau kita pelaku maksiat atau sulit melepas diri dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah al ayat 133 134 antum baca sampai 136 Allah Subhanahu wa mengatakan wasari'u ya kan? ila mawfiratim mir rabbikum wa jannatin as wal lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Rabb kalian dan sorga seluas lagi dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka gerangan yang akan mendapatkan ampunan Allah dan surga seluas lagi dan bumi? Pertama Allah sebutkan Alladina yumpiquna wal min wal aafina nas wallahu Yaitu orang yang gemar berderma dalam kondisi lapang, berderma dalam kondisi sulit dan menahan emosi di saat dipancing untuk marah dan memaafkan orang lain dan Allah saat mencintai orang yang berbuat baik. Berikutnya Dan orang yang melakukan fahisyah Melakukan perbuatan keji Yang terkadang identik fahisyah itu adalah dengan zina Atau kemudian dosa-dosa besar lainnya Atau menzalimi diri mereka Kedoliman adalah seluruh maksiat yang kita lakukan Adalah kedoliman terhadap diri kita mereka segera mengingat Allah. Mereka kemudian segera minta ampun kepada Allah. Begitu lalai, begitu ada maksiat segera minta ampun, tidak ditunda-tunda, larut dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Ya kan? Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Wala yusiru ala Mereka tidak continue. Artinya berhenti setelah melakukan maksiat itu. Tidak melakukan maksiat di atas maksiat. Wala yusiru ala ma Wa dan mereka mengetahuinya. Kemudian ayat selanjutnya. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita melakukan maksiat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu ya kan? Biasanya apa? Menjelang lebaran baru minta ma maaf. Itu tradisi yang keliru. Begitu melakukan maksiat segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan hak manusia, kembalikan hak itu kepada manusia atau minta ridho padanya ketika kita barangkali yang mencederai kehormatannya. Agar kemudian kita lepas dari tanggungan dosa yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kecenderungan kita melakukan maksiat kata maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan apa yang kita lakukan. Sebab maksiat ya kan ketika orang tidak bertobat dia akan melakukan maksiat 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 maksiat, maksiat ya kan sehingga kemudian ketika hatinya sudah mati maka kemudian kemungkaran menjadi maruf makruf menjadi mung mungkar. Dan ini sangat berbahaya. Dan orang yang hatinya sudah mati, sudah hitam, belagam, ya kan, nasihat akan dianggap itu adalah hinaan bagi dia. Ya kan? Oleh karenanya segera bertobat Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Ulaka bi wa Abu Kita mengakui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala seluruh yang kita dapatkan semua ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian begitu kita kaya, oh ini karena saya sekolahnya di sini, karena saya keturunan orang kaya, karena saya, karena saya, karena saya ingat, korun itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian melimpah ruah yang Allah berikan kepada dia, dia mengatakan ini karena kemampuan saya. Artinya dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hilangkan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kenikmatan itu. Ya kan? Ada beberapa ayat di Al-Qur'an di antaranya kapan Allah Subhanahu wa taala ya kan menghancurkan kenikmatan atau kekayaan yang Allah berikan kepada seorang? Pertama yaitu ketika kita sudah merasa segalanya dengan apa yang kita miliki melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga dengan semua harta yang kita miliki di dalam surah Al-An'am saya lupa nomornya di ayat 144 seingat saya Allah Subhanahu wa taala berfirman saya lupa nomor ayatnya bisa antum baca tapi di di surah Al-An'am ini Allah Subhanahu wa taala berfirman falamma nasuma dzukiru bihi abwa kulli shay, hatta idha farihu ayat 44. Betul. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah mereka telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa, kenapa ini terjadi? Di saat musibah datang, saya ada cerita nyata, kawan saya Masya Allah, teman di pesantren dulu, di Aceh sebelum tsunami, beliau kontraktor keluarga yang keluarga kaya, Allah berikan kemudahan hidup, saya ingat tahun 80-an kita ketika sekolah bareng sama beliau. Ya kan? Teman-teman paling dikirim 35.000 ribu lima, apa, 50 50.000 karena apa namanya? uang SPP-nya saat itu masih 22 saya ingat saya. Beliau udah sejuta setengah. <guruh> ya yeah, kan? Sejuta setengah zaman itu udah bisa haji kan? Udah bisa haji. Alhamdulillah, qodr Allah. Ya kan? setelah ini cerita beliau banyak kita ambil pelajaran dari beliau ini dia bangun pila di pinggir pantai besar besar satu di antaranya itu yang paling mungkin ada tiga atau empat lantai dia buat itu ya kan seluruh begitu sebelum peristiwa tsunami itu terjadi ya kan beliau rekreasi lah bersama keluarganya datanglah tsunami itu Seluruh keluarganya meninggal, bapak ibunya kecuali beliau. Saya bilang gimana kamu bisa selamat? Digiling sama air itu masuk ke apa itu? Ketangga itu, sampai ke lantai tiga kata dia. Ini udah luka semua, <laughs> ya kan? Karena digiling oleh air. Dan disitulah beliau, awal beliau bertaubat. Sebelumnya bandel luar biasa, karena terlalu banyak duit. Tapi dapat cerita dari istrinya sebelum beliau meninggal. Alhamdulillah beliau hijrah ke sunnah. Saya pertama, nggak gak percaya. Dari 2015 sebetulnya. Dia sering komunikasi dengan saya. Cuman karena saya tahu. Makanya kita gak boleh usnodon ya. Tapi karena terlalu lama kita nasihati itu. itu. Gak mempan. Ya kan? Banyak maksiat bahkan dia bangga dengan maksiat itu. Baru saya ceritakan ke istrinya ketika istrinya nelpon ngasih tahu bahwa suaminya meninggal Pantesan, dari 2014 beliau ini nelfon saya. Bahkan ketika saya ke dan beliau minta saya maksa ke saya untuk pergi ke Aceh. Tolong, tolong, dia bilang, kapan tubuh tumbuh ke sini lagi? Saya bilang, apa betul berubah nih <laughs> Alhamdulillah ternyata memang beliau betul bertawabat. Dan Masya Allah meninggal. Insya Allah sunul kalau tidak cari ceritanya itu. Ya kan? Ini Masya Allah begitu kemudian sudah merasa di atas Allah subhanahu wa ta'ala ambil dengan cara. Kenapa ini terjadi? Bukan hanya itu kemudian seiring dengan waktu, ya kan banyak usahanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan dengan cara-cara yang Allah inginkan. Ya mungkin kalau dia dikasih harta dia dikasih mudah mungkin dia tidak akan bertaubat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah selamatkan dengan caranya. Tapi apakah kita menunggu dengan cara seperti Allah mendengar kita baru bertaubat? Tentu tidak. Sebisa mungkin ya kita seperti para sahabat yang dijamin masuk surga, pengusaha-pengusaha kaya kan? Mereka kaya, Alhamdulillah mungkin dosanya sedikit. Pengennya seperti itu. Bukan tidak boleh kaya dalam Islam. 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu pengusaha kaya itu. Ya kan? Atau kemudian Allah Subhanahu wa taala ini kan personal. Bisa jadi kemudian Allah akan habiskan ya kan dengan kampung-kampungnya Allah tenggelamkan. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita apa? ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita lupakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, bahkan kita balas nikmat itu dengan kekupuran waliyatu billah. Allah katakan dalam surah Al-Isra nomornya singkat saya, saya di 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman Ida aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaku fiha fa haqqo alaiha alqaul wadam marnaha Apabila kami ingin menghancurkan suatu kampung itu kalau subhanahu wa ta'ala. Suatu negeri. Amarna mutrafiha. Kami perintahkan orang yang hidup glamor. Orang yang sebab berkecukupan. Artinya untuk mentaati Allah. Tapi ketika mereka melakukan kepasikan artinya tidak mentaatinya. Melupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada mereka. Fahakka ada al pantas kemudian mereka mendapatkan apa? Allah Subhanahu wa taala pada marnaha miru. dan kami akan hancurkan kampung itu sehancur-hancurnya. Ini artinya orang yang hidup yang soleh pun di situ kena imbasnya. Ketika pelaku maksiat sudah merah, merata oleh karenanya ingkarul mungkar itu harus dilakukan oleh kita jangan cuek bebek dengan orang sekitar kita. Paling tidak kita nggak mengingkari kemungkaran itu, doa kita nyaris tidak dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Ketika mayoritas orang melakukan maksiat di sekitar kita, kita enggak peduli dengannya, Allah akan bisa timpakan musibah yang besar di luar nalar kita. Ya kan? Allah akan hancurkan dengan semua apa yang ada di dalamnya. Baik yang buruk saleh dan orang yang taleh pelaku maksiat pun juga akan ya kan? kena imbas dari maksiatnya mereka itu. Kena kekumpulan mereka oleh Subhanahu wa taala. Nah kita mengakui nikmat Allah, kita mengakui dosa kita. Dan segera melakukan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbanyak istighfar. Ya kan? Berbanyak istighfar dan melakukan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. ampuni dosaku ya Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Innahu la yaufirud dunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu atau seluruh dosa kecuali engkau ya Allah. Kita mengakui Allah yang bisa mengampuni dosa. Maka kita nggak boleh mengatakan pada orang yang banyak dosanya pelaku maksiat kamu nggak akan diampuni dosanya. Allah akan ampuni dosa dia. Karena wewenang pengampunan dosa bukan berada di tangan orang ini yang merasa soleh, tetapi berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan Ya kita pelaku maksiat ya, baik disadari ataupun tidak. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang Rasulullah ceritakan yang terjadi di Bani Israel di mana beliau membunuh 99 orang digenapkan dengan rahib yang dibunuh sampai 100 orang. Ini orangnya kalau sudah terbiasa membunuh biasanya yang namanya zina, minum khamar, udah bagian dari hidupnya, ya Pak tidak? Artinya hampir semua dosa-dosa besar dilakukan. Tapi di penghujung akhir hayatnya dia sadar kalau itu adalah dosa dan kepingin bertaubat, makanya dia nyari orang alim. Ketika ditunjukkan kepada orang alim, kemudian dikatakan ketika bertemu dengan orang alim tersebut, halimin taubat, adakah taubat bagiku? Ada nggak taubat bagi saya? Kata orang alim ini, Nah ada. Lalu kemudian diperintahkan untuk pergi ke kampung halaman orang-orang saleh. Intolik ila ardi fulan, fiha unasun ma'hum fiha fala tarji ila ardika katanya Kalau kamu mau taubat kamu harus hijrah harus pergi ke kampung bulan di sana di sana banyak orang beribadah kepada Allah Ibadahilah Allah bersama mereka di sana dan jangan kamu balik lagi kampung halamanmu karena kampung kampung halamanmu itu rusak artinya tidak kondusif untuk taubatmu jadi kalau kita mau hijrah mau taubat lihat apakah lingkungan kita kondusif untuk melakukan taubat itu atau tidak. Ternyata kemudian beliau beranjak dan meninggal di tengah jalan. Singkat cerita sampai malaikat azab dan malaikat rahmat rebutan. Begitu diukur ternyata cuma sasta bedanya. Lebih dekat ke tempat tujuan apakah kata Rasulullah maka diampuni dosanya. Saya yakin kita tidak lebih buruk dari orang ini. Orang ini Masya Allah. Di dunia nyusahin manusia membunuh orang. Meninggalnya nyusahin malaikat apa ya tidak? Sampai kom antara malaikat adab dan malaikat rahmat dan pada akhirnya dia milik malaikat rahmat dan Allah ampuni dosa. Bayangkan berapa dosa yang dilakukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa kita termasuk sirik sepanjang kita melakukan taubat itu sebelum meninggal. Dan ini salah satu cara kita melakukan istighfar atas dosa-dosa yang kita lakukan sebut yang Rasul ajarkan yang menjadi bagian dari zikir pagi dan petang. Kalau kita baca ini, kita meyakini maknanya, ya kan? Kita lakukan konsekuensinya, bukan hanya sebatas ucapan lisan dan kita meninggal pada hari itu atau pada malam itu ketika dibaca sare, maka bukan hanya dosa diampuni, tetapi Allah Subhanahu wa taala janjikan berupa surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengamalkannya dan juga mendapatkan keistimewaannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Barangkali ada pertanyaan sebelum komat dikumandangkan ada waktu kurang lebih. 6. Ini zikir pagi dan sore 6. Dan kemudian ada catatan Dalam riwayat lain 6. juga riwayat Imam Nasai, Ketika kita membacanya Kita harus meyakini Meyakini kandungannya Bukan hanya sebatas ucapan Lisan Ya, tetapi juga diyakini dengan hati kita, dan apa yang kita janjikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hambanya, artinya kita tidak memperuntukkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita lakukan sebagai konsekuensi dari pernyataan kita. Insya Allah, kalau kita meninggal di hari atau di malam ketika kita baca di pagi atau sorenya. Insyaallah kita termasuk penghuni surga. Allah taala, bacanya cuma sekali. Ya. Taib masih ada? Taib kalau tidak ada? InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan depan di Dikir yang lain dengan keistimewaan Yang tidak kalah dahsyat InsyaAllah Wallahu tala alam Wa sallallahu alhamad wa ala wa sahbihi wa Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh